Karena pernyataan dari Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang sempat mengatakan Jakarta itu dipenuhi banyak sekali gedung-gedung tinggi dan juga menjulang. Kalian warga Boyolali pasti belum pernah kan ke sana. Nah, kalau kalian misalkan masuk, kalian pasti diusir. Kenapa? Karena wajah kalian di Boyolali itu. Padahal di Boyolali juga ada satu tugu kok. Tugu kota Boyolali yang tinggi juga padahal di sana. Aktor Korea Selatan Lee Jong-suk ini dideportasi pemerintah Indonesia pada hari Senin tanggal 5 November 2018 pada pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, Lee Jong-suk ini dianggap telah melakukan pelanggaran perizinan keimigrasian karena menggunakan visa on arrival. Padahal Jong-suk ini bertandang ke Indonesia untuk melakukan temu penggemar. Nah, kegiatan tersebut teman-teman dianggap bekerja karena Jong-suk mendapatkan honor dari acara tersebut.